Berikut ini informasi mengenai jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Laga Timnas Indonesia versus Irak merupakan lanjutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Bertindak sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di leg kedua ini. Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung pada Rabu 6 Juni 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini ulasan lengkap pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Duel kedua tim kali ini bisa jadi akan jadi kesempatan apik Timnas Indonesia. Hal ini lantaran skuad Garuda berkesempatan membalas dendam. Lantaran di laga pertama Timnas Indonesia harus puas dibantai Irak 5-1. Irak memang bukan lawan yang remeh bagi Indonesia. Pasalnya, Irak menduduki posisi ke-68 ranking FIFA. Sedangkan Indonesia masih menduduki peringkat ke-145. Terdapat perbedaan posisi yang sangat jauh antar kedua tim tersebut. Hasil pertandingan antara Irak dan Indonesia tentu menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi pencinta sepak bola Timnas Indonesia. Begitupun dengan para pemain serta pelatih Timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Namun dalam hal ini Shin Tae-yong tetap memberikan komentar yang bersifat membangun atas kekalahan Timnas Indonesia melawan Timnas Irak. Dalam unggahannya pada 17 November 2023, pelatih Timnas Indonesia memberikan komentar atas pertandingan Indonesia versus Irak yang diselenggarakan pada 16 November 2023. Sebelumnya diketahui bahwa pertandingan antara Indonesia versus Irak dilaksanakan di Basra International Stadium, Irak. Pertandingan tersebut diprediksi dihadiri sebanyak 65.000 supporter dari Irak. Tentu hal tersebut menjadikan euforia pertandingan semakin seru, terlebih bagi pemain Timnas Irak yang mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat Irak.